Tengok apa tu bang? Ni tengah tengok apa? Isu hangat kat Melaka ni kan. Pasal politik ah kat Melaka. Okay, saya tak adalah nak cerita pasal politik. Tapi saya ada baca dah banyak komen-komen eh. Banyak komen-komen netizen. Saya nak berkongsi lah sikit kan. Supaya kalau anda nak komen tu, kurang-kurang tak adalah melakukan beberapa kesalahan yang akan saya sebutkan ni. Okay? Fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama saya Zul Zarizi. Saya akan berikan 3 benda yang mana saya harap selepas anda tengok video ini, anda tidaklah melakukan kesalahan tersebut. Nombor 1, anda kena type perkataan Melaka, bukan Malaka. Benda ni dah lama tak silap saya telah pun diwartakan pada tahun 2017, tetapi masih ada lagi yang menulis perkataan Malaka. Dalam bahasa Inggeris, anda tetap perlu menyebut Melaka, M-E-L-A-K-A, sebagai satu perkataan standard untuk mengenalkan negeri Melaka. Tidak lagi berlaku kesilapan. Isu ini adalah berkaitan dengan pilihan raya negeri. Ianya tidak melibatkan parlimen. Untuk makluman anda, kalau anda tak tahu, parlimen adalah berkenaan dengan kerajaan persekutuan, manakala Dewan Undangan Negeri adalah melibatkan kerajaan negeri. Jadi isu sekarang ni adalah kuasa kerajaan negeri. Berlaku nanti adalah pembubaran kerajaan negeri, di mana 28 Dewan Undangan Negeri akan diadakan pengundian dan parlimen tidak akan terlibat. Sebab saya ada terbaca kan, dia kata TYT bubarkanlah parlimen. Tidak, TYT juga tidak boleh membubarkan parlimen. Parlimen yang boleh membubarkan adalah nombor 3. Ada juga politik pun tak faham lagi. Melaka tidak mempunyai sultan. Maka bila negeri yang tidak mempunyai sultan, di mana kuasa pembubaran kerajaan negeri adalah di bawah TYT. Dan Melaka tidak mempunyai menteri besar. Ada tertulis lagi kan, kata kenapa bertukar MB? Salah. Sebenarnya bukan MB, yang sepatutnya adalah KM, iaitu Ketua Menteri, ataupun dalam bahasa Inggeris adalah Chief Minister. Semua boleh faham lah kan. Kalau tak faham, kenalah belajar sejarah, jumpa cikgu sejarah anda. Yang tidak mempunyai sultan, akan kuasa eksekutifnya adalah di bawah Ketua Menteri tau, bukan menteri besar. Cukuplah setakat ini untuk tiga perkara yang anda perlu elakkan lah. Perlu diperbetulkan kalau anda nak buat komen dekat mana-mana sosial media berkenaan dengan isu pembubaran Dewan Undangan Negeri Melaka kan. Boleh juga share video ini supaya netizen-netizen tidak melakukan ketiga kesilapan mudah ini. Okey, macam biasa, yang belum subscribe, boleh like, share dan komen video ini. Saya Zul Zarizi, anak Melaka. Tanya ke anda meluangkan 3 minit anda.